nindung nindang nindung nang nindung nindang nindung ayang capek ayang capek ayang abang Masya Allah ini bagus banget bang, ini buat ayah bang. Ya iyalah buat lu, masa buat kucing? Kalau gak mau gua kasih kucing nih. Allahumma hasil maqasidana wasahil ziyarata baitikal haram wa maqami nabiyikal akram birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan jalan hamba untuk menuju rumahmu dan menziarahi makam nabimu. Amin. Kenapa tuh, Bajay? Mogok lagi? Nggak tahu, Mak. Kemarin sih nggak apa-apa. Minta jajan kali tuh, Bajay. Bawa aja ke bengkel, nggak bisa bentulin sih. Abas bisa kok benerin. Tenang aja ya. Mbak. Susah, kan? Hebat emang anak Mungak. Anissa! Anissa! Iya! Umi, kita berangkat ya! Dadah Umi, dadah Abang! Hei, Assalamualaikum! Nah, begitu dong lo. Aduh, ini apa sih? Ya, kagak sengaja, itu kan anak kalau gini aja kenapa sih, di muka orang. Ini kan irama. Irama. Lu dadah kayak ngelepekin burung dara aja lu sama gue. Nah, lu jalanin ya. Ya Allah, sebenarnya duit tabungan ini buat ntar pergi ke Mekah. Tapi saya nggak tega ngeliat anak dalam kesulitan. Mudah-mudahan Engkau memberikan jalan yang terbaik buat keluarga kami, ya Allah. Si ngebos lagi ah. Bisa kan? Susah kan? Udah deh, bawa aja ke bengkel. Nih, pakai duit mak dulu nih. Mak udah siapin. Nih deh, pakai aja dulu. Nggak usah, Mak. Itu kan tabungan emak buat teknya haji. Naruh aja kemarin kan belum ganti. Nggak apa-apa, Bas. Nggak apa-apa. Emang mak sih tahu. Abas itu mirip bener sifatnya sama almarhum babe lu. Gak gampang nerima pemberian orang. Tapi ini emak. Mak mohon kali ini. Terima nih, pakai duit mak. Nanti kalau abas ada duit, gantiin. Balikin lagi duit mak. Mak juga enak nyari duit jadi semangat. Ya, yeah. Bajay kan perlu juga. Kenapa jadi enak kalau Bajay benernya. Maafin abas ya mak. Abas nyusahin mulu. Abas. Dengan adanya abas di samping emak, emak udah seneng bener, udah bahagia banget punya anak kayak abas. Ya? Kasih, Mak. Udah urusnya tuh. Ya? Haji,
Tumben datang beli sendiri ke sini. Bu Aja kemana? Alah. Oh, lagi males kali ya. Emang biasa perempuan suka males begitu kali. Ya emang gitu perempuan mah kalau udah males udah ngacok aja udah. Perempuan biasa suka gitu, Pak Haji. Tapi emang laki mesti ngalah juga, ya enggak? Ya? Udah deh ngomong mulu. Gado-gado ya? Lah. Ini peti bagus banget nih. Dapat dari mana? Nih. Oh, untuk kotak duit. Mantu saya bikin si Zaki. Lakinya mau naro. Bagus ya? Bagus juga. Assalamualaikum. Salam. Kayak peti ini, apa? Peti amal yang di musola tuh. Oh gitu ya? Hilang kan. Tumben loh. Tumben. Kayaknya nggak mungkin deh, masya Allah. Ya apaan ini? Astagfirullahaladzim, gue dosa kalau gue nuduh. Tapi emang nggak mungkin ini. Nggak mungkin kenapa sih Pak Haji? Enggak, gue tanya, itu lu dapet kalung dari mana lu? Hah? Ya dari laki naruh, mau dari mana lagi? Emangnya kenapa Pak? Iya, saya juga mau nanya itu dari tadi. Iya, makanya. Saya bingung, dari mana dapetnya? Laki lo beliin. Lah, kan nganggur. Itu dari mana? Itu dia nganggur. Mana mungkin dia bisa beli yang gitu. Dari mana? Yaudah deh, aku pulang dulu, Mak. Iya, Pak Haji. Iya. Nah. Yaudah deh, kalau gitu gue juga pulang dulu deh. Iya, gara-garanya, Mak. Nah. Dan diulang. Dengar ya, Bang. Pokoknya Naro kagak mau kalau ini barang kagak jelas dari mana asalnya. Naro gak mau nyimpen abang, takut dosa. Eh, tahu apa lo soal dosa? Yaudah kalau kagak mau balikin tuh barang, biar gue jual. Lumayan buat makan enak. Silakan makan ya. Mak tinggal sholat dulu ya, belum asar. Iya, Mak ya. Ntar ya. Iya, Mak. Ganti ya, nggak usah bayar, ganti ya, sama ganti. Nih? Bener. Nggak bayar? Nggak. Ayah sih sebenarnya geli, Pok. Geli banget. Tapi aku udah kesian ya, Mak. Nggak pernah kejadian begini, nggak pernah, belum pernah nih. Aduh, Mak. Terbang dari mana kali ya? Maaf ya. Ya Allah sih, Mak. Mana tuh matinya? Jaki! Keluar lah, Jaki! Kak, ada yang nyariin tuh. Ada yang nyari? Siapa? Hei, Jaki! Keluar! Keluar lo! Oh, ini malingnya. Ada apa nih? Mau minta foto barang aja? Udah tangkep udah, jambret itu. Pak RT, laki Naro bukan yang jambret kok. Oh, Naro, kalung yang lo pakai tuh udah jelas kalung bini gue. Tahu nggak di dalamnya? Anek inisial. Namanya H.I. Hajah Ida. Tau nggak? Pak Haji, ayah kagak pernah ngejambret tuh bareng kok. Ah udah, sip. Tangkap. Waduh, tangkap. Bantu. Ayah, tangkap. Ayah, tangkap. Tolong, Pak Haji. Lagi ayah kagak salah. Kasihan anak-anak, Pak Haji. Bukan ngejambret. Ayah, masuk. Bukan gua, Pak Haji. Mungkin aja. Bukan gua. Eh, gua Naro. Laki lo dua kali ngelakukan kejahatan. Sekarang kita kagak bakal kasih ampun. Ya, gua kantor polisi. Tahan! Maling nih. Zaki gak bersalah. Terus gimana? Yang ngambil kalungnya saya. Gak mungkin, lo kan anak soleh, Bas. Gak mungkin gimana, orang dia ngaku kok.
Eh, Bas, kamu jangan belain adik ipar kamu. Dia udah kelewatan, dia ngambil kalung itu. Saya yang ambil. Ya kalau dia udah ngaku, gimana ya? Udah tangkap dia. Ya udah tangkap. Oh, nyuruh gue. Ya, sip, tangkap dia. Tangkap, tangkap, Bas. Tangkap. Mau apa? Abas. Ya Allah. Abas. Abas. Ma. Abas. Maafin Abas ya, Ma. Jangan dibawa. Abang, jangan dong, ayah gak tau. Iya, aduh. Abang, Ma. Ma, maafin Abas ya, Ma. Abas udah bikin Ma sedih. Tapi ini semua demi kebaikan anak-anak Naroh, Ma. Lala dan Akmal. Kayak yang beb. Kau sebanyak ngomong. Abang puas kan? Hah? Lihat Mak, lihat Bang Abas. Mereka itu menderita gara-gara kita, Bang. Punya otak gak sih lo? Kau pernah mikir ya? Abas. 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 Abas mana? Abas. Abas mana? Abas. Mama ketemu. Mama ketemu dia. Mama. Abas. 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 Jadi si Abas, anaknya Mak Ija yang ngejamret. Aneh bener. Padahal waktu Umi dijamret kalung Umi itu, ditolongin ame Mak Ija. Ame si Abas juga. Taunya dia yang ngejamret sekarang. Umi tuh dianterin sampai ke rumah pulang sama dia berdua. Bisa aja tuh. Emang udah rencananya anaknya situ si Abas. Dia kan udah kerja sama sama yang jamret Umi. Biar Umi tuh kagak curiga. Nah terus kalung itu dikasihin tuh ame adik iparnya. Ame adik iparnya kasihin lagi sama adiknya. Ya udah ketahuan deh. Astagfirullahaladzim. Padahal si Abas tuh anaknya bukan main rajin ibadahnya. Sopan orangnya. Tapi kok kau tahu kayak. Makanya jangan percaya ame kedok di luarnya doang. Kalau Abas sih udah ngerasa kalau si Abas tuh cuman baik doang. Hah, cari muka. Iya, iya. Ame Ustaz. Waalaikumsalam. Umi, Abah, ada apaan nih? Nah, kayaknya ngobrolnya serius banget. Nih, Nisa. Pasti lu percaya enggak percaya deh. Astagfirullahaladzim. Kagak percaya apaan, Umi? Yang ngejamret kalung Umi itu si Abas. Terus dia suruh orang datang ke rumah kita buat menyolong yang malam-malam tuh. Itu juga Abas coba. Lagunya kayak pahlawan nyelamatin barang kita. Nggak taunya dia sendiri biang keroknya. Masya Allah Umi, kagak boleh ngomong kayak gitu Umi. Kagak boleh nuduh orang sembarangan dosa. Nisa yakin banget Bang Abas kagak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Ini semua pasti salah paham. Salah paham karena apa lu? Nisa. Dengerin dulu ini. Nisa, tunggu dulu. Dengerin dulu orang tua ngomong. Heran ya anak nih. Enggak mungkin gimana sih? Orang si Abah sendiri yang ngaku kok. Terserah lo deh. Umi juga tadinya enggak percaya. Tapi kalau dipikir-pikir bisa juga dia berbuat begitu. Iya kan? Dia tuh kepengen Mak Ija tuh naik haji. Tapi kemampuan gak ada, duit kagak ada. Nah, bisa aja dia berbuat begitu. Ya gak? Hilap malu manusia. Astagfirullahaladzim Umi, istighfar Umi, istighfar. Astagfirullahaladzim, kita disalahin. Ya ampun, Nisa yakin banget Umi Bang Abas kagak mungkin lakuin hal seperti itu. Nisa, lu tahu apa sih?
Ngapain sih lu ngebelain dia pandai? Udah deh, jangan ikut campur ya. Ngapain lagian juga? Lu tuh anak Umi sama Abah. Kenapa lu mesti ngebelain orang lain? Lu mesti ngebelain kita, tau gak? Iya Umi. Ya anak gue juga. Iya kan tadi gue bilang, lu cari gara-gara lu. Lu heran kalau lagi ngobrol sama anak-anak. Gila dompet tuh. Belum mata gue dibuka. Awas lu ngeliat orang lagi. Ya Allah, kasihan Bang Abbas. Gimana Ma Ija ya? Pasti Ma Ija bakalan sedih banget. Gila. Aduh, kagak nyangka gue. Ternyata yang ngambil perhiasan si Haja Ida itu si Abbas, anaknya Ma Ija. Lo tau kan si Abbas? Tahu dong. Oh, dia yang ngambil. Ya Allah, padahal tuh anak baik banget. Kenapa bisa begitu sih? Ih, gak nyangka ya. Beneran tuh, Pak. Iya, beneran. Ada nih. Eh, Haja Ida dari mana sih? Jangan dulu nih. Aduh. Assalamualaikum. Tahu kan gue baru beli emas nih, tahu gak nih? Duit gue banyak. Makanya gue beli emas nih sekarang. Lo kenapa lo berdua? Sini berdua-duaan aja. Jangan-jangan lo ngerumpi lo ya? Enggak, Bu Haja. Enggak ngomongin. Bu Haja, ngomong-ngomong, Bu Haja seneng dong ya? Sekarang emasnya udah balik. Orang yang ngambil juga udah ketangkep, ya? Mangkenye lo pade nih ya. Nyalo ngimpi jangan kejauhan. Kejauhan gimana maksudnya, Bu Haja? Lah iya. Lo pada ini kan orang yang kagak mampu, gak usah mimpi tinggi-tinggi. Mau naik haji lah segala kemah aja, mampu kagak. Orang miskin, duit kagak gablek, kagak mampu, mau naik haji. Itu yang gue kagak demen. Akhirnya tuh anak jadi ngambil barang gue. Tapi alhamdulillah, balik lagi sama gue. Karena itu emang rezeki gue. Allah sayang sama gue. Kenapa lo pindah? Lo mau kemana ke? Kalau mau kepret aja. Kenapa emang? Habisnya sih Haja Ida juga. Kalau pakai perhiasan tuh banyak banget gitu semuanya. Kan bikin orang pengen gondol perhiasannya gitu. Seenak aja lo ngomong lo. Gua bukannya sombong, gua nih orang kaya, harta gua banyak, gua mesti pamerin sama orang-orang. Hah? Maksud tujuannya biar lu pada semangat cari duit kayak gue bisa pakai begini. Apa salah gue? Iya kan, kagak boleh begitu. Gua kagak sombong, gua cuma nunjukin, gua cuma pamerin demi semua warga di sini jadi kayak gue, orang kaya. Kagak sombong ya Haja Ida ya? Kagak. Biar kali ini emasnya beneran hilang. Aduh, nyaho banget tuh orang, iya bener. Lah ngomong apa lo? Aduh. Bisik-bisik lo. Ngomong apaan? Kagak. Ya Allah, ayah lagi ngedoain Bu Haja. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki Bu Haja ditambah ya Allah. Betul tuh Bu Haja. Dijaga hartanya ya Allah. Betul tuh Bu Haja. Begitu. Alhamdulillah ternyata lo orang baik-baik ya. Doain gue begitu bagus sekali gue supaya jadi orang kaya terus ya. Alhamdulillah. Makasih doanya ya. Sama-sama Bu Haja. Kalau gitu gue pulang dulu ya. Ingat. Jangan ngomongin gue. Kalau ngomongin orang yang lain silakan. Assalamualaikum. Ingat ya. Jangan ngomongin gue. Ngomongin orang lain terserah. Iya. Pok, apa ya? Katanya kita kagak boleh ngomongin dia tuh. Kok ngomongin orang lain boleh? Mi, lo ngapain sih ngedengerin omongan si Haja Ida? Hampir siapa tahu ada Bang Abbas. Bang Abbas? Assalamualaikum. Non cari siapa? Pak Hansip, ngelihat Ma Ija atau Bang Abbas nggak? Kan masih siang, kok Ma Ija udah tutup sih jualannya? Orang si Abbas dimasukin ke dalam penjara. Gara-gara dia mengambil kalung emas ibunya si Non. Masa sih? Bang Hansip yang bener, Iya, itu bener. Bang Hansip, Non! Non cantik! Masuk rumah bukan assalamualaikum malah teks.
doang teriak-teriak begitu, cuman mau ngomong ginian. Umi sih kagak percaya, tapi dia emang salah. Gitu, lo tau gak? Pokoknya Farah gak mau tahu. Umi sama Abah harus bebasin Bang Abas. Si Abas apa lu sih? Hah? Anak begitu amat sih. Allah, Abah. Bang Abas itu emang kagak salah. Masya Allah. Udah diam, mau salah ke, mau kagak ke, orang itu udah salah. Mulutnya berisik aja, udah kayak petasan. Ini rumah, bukan kandang bebek, tahu? Udah deh, kagak usah dengerin omongan Abah sama Umi ya. Nanti kita sama-sama cari cara, gimana caranya biar Bang Abas bisa bebas, ya? Iya kak. Ya udah sana ganti baju dulu. Iya deh. Ya Allah, ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosaku, segala dosa anakku ya Allah, tolonglah kami, berilah petunjukmu ya Allah, hamba yakin, anak hamba Abas tidak bersalah ya Allah. Tolong bebaskan dia, ya Allah. Amin. Amin. Keinginan hamba untuk memeluk Ka'bah-Mu mungkin cuma mimpi buat hamba. Nisa, tumben di sini. Begitu Nisa dengar abang udah bebas, Nisa langsung kemari, Bang.